Udah mandi, segar. Sayang, udah rapi aja nih. Mau kemana? Ada. Oh iya, ini kan lebaran kedua ya. Pasti mau ngajak aku jalan-jalan. Kemarin kan lebaran pertama kita silaturahmi. Kayak udah jalan-jalan kan. Aku siap-siap dulu ya. Aku hari ini mau kumpul sama teman-teman cowok aku lah. Kemarin kan udah silaturahmi, udah main ke semua tempat. Nanti lah jalan-jalan. Ya udah, aku ikut. Semuanya cowok semua, mana ada yang ngajak istri? Ya nggak apa-apa lah. Ya ampun, ya enak lah kita mau kumpul-kumpul sama cowok-cowok. Udah. Tunggu ya. Nanti pokoknya aku ajak jalan-jalan lah. Dia kira cuma dia aja yang punya temen. Aku juga punya lah temen cowok. Halo. Oh, nggak apa-apa kok. Main kesinilah. Ini kan lebaran loh. Mumpung nggak ada suami di rumah. Iya, dia pergi sama teman. Gak apa-apa lah, kayaknya lama dia pulang. Iya. Main kesini ya. Oke. Ya perasaan aku nggak ada janjian nih hari ini. Bentar, abang kok nggak sama istri abang? Ya istri abang lagi ada tamu di rumah. Oh gitu ya bang. Iya, masuk bang. Aja nih punya. Tutup aja. Iya. Kan nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ya udah duduk bang. Duduk. Bang, kok abang sendirian sih? Kan nggak enak aku bang. Gini neng, di rumah abang lagi ada tamu, jadi ya ada orang silaturahmi lah, jadi istri abang ya sama-sama wanita gitu yang dateng, jadi abang keluar deh, jadi ya rencana abang tuh mau silaturahmi ke tempat neng. Emang istri abang tahu abang kesini? Ya nggak tahu sih neng. Abang ini gimana? Neng kan jadi nggak enak. Enak lagi sama tetangga, ngajak abang masuk, ngajak dikunci lagi, ntar dikira ngapa-ngapain. Nggak apa-apa lah, Neng. Ini bang, minum bang. Neng udah lama jadi janda, Neng? Baru sih, bang. Baru. Baru 3 tahun. Oh, kita belum lebaran loh, Neng. Bang, koknya begitu bang? Kirain ada amplop THR-nya. Ya ampun, Neng. Jangankan THR. Apapun untuk Neng. Neng gimana sih, bang? Abang kan udah punya istri. Ya kan baru satu istrinya, belum dua. Abang itu suka ngegombal ya. Neng ngontrak disini ya, Neng? Iyalah bang, di mana Neng uang? Nah makanya Neng, kata abang, kalau sama abang itu ya Neng,
Neng nggak perlu mikirin kontrakan, nanti kontrakan abang bayarin. Bila perlu abang beliin neng rumah. Oh. Beneran bang, ntar janji-janji palsu aja. Iya, abang nggak bohong lah neng. Asal neng ngerti aja gitu. Jadi janjinya itu mau beliin rumah. Iya, mau nggak neng? Gimana ya? Kayaknya neng pikir-pikir dulu deh. Neng pikir-pikir dulu. Ya udah nggak apa-apa, pikir-pikir aja dulu. Pokoknya apapun yang neng mau bilang sama abang. Iya. 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 Iya, bentar. Iya, bentar. Bah, ini udah cantik. Aduh. Beneran? Suami kamu gak ada di rumah? Ya beneran. Dia tuh pergi. Katanya tadi mau kumpul sama temen cowoknya. Aku ditinggal deh. Lama gak? Kayaknya sih lama. Lama ya? Itu kenapa aku telepon kamu, nyuruh kamu main kesini. Oh. Kan biar ada temennya, gak enak sendirian. Oh. Kenapa suami kamu tuh? Nah. Istri secantik kamu kok ditinggal-tinggal? Tahu, aku tadi mau ikut, gak diajak. Ya udah nih, minum dulu. Buka aja kuenya. Asik ini. Lo kupikir-pikir kita nih kayak dinner lah. Suasana romantis. Bisa aja. Kalau tahu, mending kamu nikah dengan aku kemarin. Ya kan gak tahu. Kamu juga ya. Ada. Kamu tuh udah cantik, perhatian, baik. Mana ditinggal-tinggal? Kalau kamu jadi istri aku, kemana aku pergi, pasti kamu ikut. Oh. Iya. Gak ditinggal ya? Enggak, sayangnya bukan istri aku, ya kan? Aku tuh punya pemikiran. Hmm? Gimana kalau kamu cerain aja tuh? Janganlah dong aku. Ya kan nanti kamu nikahin sama aku. Hmm. Bener gak? Ya? Iya. Kamu juga kan gak tahu dia di luar sana gimana. Entah kumpul, entah selingkuh, entah gimana, bener gak? Dia ngomong cuma kumpul kan sama temen? Hmm. Ya, kumpul-kumpul kan banyak, kumpul sama cewek. Katanya cowok. Cowok, katanya. Iya, katanya. Iya. Kalau aku pikir-pikir ya, huh? Gak perlu lo ceraiin dia. Gak perlu gimana? Emang kamu mau hubungan gantung kayak gini? Dia kan gak tahu. Ya udah kita main belakang aja kalau memang kamu beneran suka sama aku. Tapi suatu saat gue bakal tahu loh. Urusan belakang itu. Gini, coba kamu pikir ya. Kita ketemuan nunggu suami kamu gak ada. Kita jalan nunggu suami kamu gak ada. Emang enak kayak gitu? Gak apa-apa deh, pada cerai. Nikah. Kan kamu cerainya, nikahnya sama aku nanti. Nanti aja nikah, kita pacaran dulu. Oh, pacaran. Oke? Okay? Ya udah kalau maunya kamu gitu ya udah. Iya. Ya aku mau pulang, tapi aku mau lihat patung buaya itu dulu, penasaran mbak. Gak usah kemudian.
itu patung buaya serem. Serem. Nanti aku penasaran loh, Bang. Udah lah, gak usah kamu lihat. Kamu ntar sore kesini lagi aja ya. Yuk, yuklah, kakak mau pergi. Pulang dulu ya. Iya. Elah, buset. Pake ada bocor. Udah, kamu pulang. Udah, pulang ya. Iya.